dan salam sejahtera. Bersama kami dalam program Terjah Wartawan. Ingin tahu siapa wartawan itu? Jom ikuti kami. Bertemu kembali dalam program Terjah Wartawan. Anda pasti tertanya-tanya siapakah wartawan itu? Bersama kami, Encik Rafi'i, wartawan daripada Utusan. Okey, mari kita terjah beliau. Okey, wartawan. Okey, nama saya Muhammad Rafi'i Azimi. Umur saya 33 tahun. Saya berasal dari lahir di Melaka, membesar di Perak. Apa lagi ya? Okey, background pelajaran saya, saya belajar sekolah menengah dalam bidang teknikal sebenarnya. Dalam bidang kejuruteraan awam, sekolah menengah teknikal. Dan kemudian sambung pengajian di UiTM Arau dan UiTM Pucat Perdana, UiTM Shah Alam, dalam bidang diploma komunikasi massa dan ijazah sarjana muda kewartawanan di UiTM Shah Alam. Lepas tu mula bekerja pada 16 Disember 2008 sebagai wartawan kadet di Utusan Malaysia lah. Sebelum tu saya tugas dengan United Nations High Commissioner for Refugees, menguruskan pelarian sebelum saya masuk ke bidang kewartawanan. Okay. Benda yang cik paling tak boleh lupa dalam selama cik dalam bidang kewartawanan? Oh, banyak ni. Pahit manis. Pahit ke manis ke? Pahit manis mestilah. Pahit manis dalam kewartawanan ni, ada masa kita disanjung, ada masa kita dikecil. Mestilah. Kadang-kadang kita dalam wartawan ni, kadang-kadang kita terpaksa jadi busybody. Walaupun kita bukan sifatnya begitu. Tapi kalau kita tugas, memang macam tu lah. So, jadi wartawan ni menarik sebenarnya. Sebab dia boleh jadi apa saja. Sometimes dia boleh jadi doktor. Sometimes dia boleh jadi army. Sometimes dia boleh jadi apa-apa saja yang nak. So, pahit manis dia. Pengalaman ni dapat jumpa, pengalaman yang bestnya dapat jumpa dengan semua orang lah. Daripada sekecil-kecil orang sampai ke orang yang jawatan besar-besar, kita dapat kenal dengan ramai orang. So, yang pahitnya itulah, kadang-kadang kita ni orang payah kita nak dapat maklumat eh. Orang macam pandang kita sebelah mata lah. Tapi dah tugas, kita harus buat. Kejayaan yang paling besar cik pernah dapat? Tak ada apa pun. Besar? Tak ada. Saya pernah menang apa, anugerah perusahaan rencana terbaik untuk hari penghargaan media Maritim Malaysia tahun 2010 ke 2011 ya. Selain daripada itu ada beberapa anugerah lagi ya. Saya tak ingat lah. Tapi ada penghargaan daripada ketua polis tu adalah. Okey, last lah. Pesanan cik lah terhadap macam kami orang baru nak jadi, nak berkecimpung dalam bidang kewartawanan ni. Pesanan dia kalau nak jadi wartawan ni, macam mana pun saya sebut kena berani lah. Kalau penakut balik rumah. Macam mana pun kita kena bersedia untuk menghadapi apa saja lah. Sebab kita terikat dengan tugas, terikat dengan polisi syarikat kita. Apa-apa pun kena berani. Dan satu lagi kita kena berani mencuba. Sedia berdepan apa saja, tak takut nak jumpa orang. Semua tu lah. Kalau belajar tinggi, dia dapat 4 flat pun tapi penakut tak guna. Okay.